Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terupdate seputar Leslar. Di mana di kabar pertama ini ada kabar dari Ayu Ting Ting ya para sahabat. Tentunya tengah berfoto bareng nih sama kakak Rizky Billar, Jessica Iskandar, dan Bang Diri. Di sini ada caption nih, kangen banget kebersamaan kita Ayu Ting Ting, habis ini kita sama-sama bahagia ya, amin ya rabbal alamin. Tentunya kangen sama Jedar serta Ayu Ting Ting yang sama-sama gagal nih para sahabat, semoga bisa tergantikan nih para sahabat ya. Dan doakan nih supaya Ayu Ting Ting dan Jessica Iskandar bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik nih. Dan kita doakan juga nih para sahabat, semoga ada collab bareng lagi nih dengan Ayu Ting Ting, dan tentunya ada project terbaru di antara mereka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kabar berikutnya ada kabar dari kakak Rizky Billar nih para sahabat, yakni tentang fashion yang dipakai kakak tadi malam di acara hari ulang tahun Antv ke-28 ya. Dan sangat luar biasa sekali baju yang dikenakan oleh kakak Rizky Billar, sekaligus tas, jam, dan gelang serta sepatu, totalnya 371 juta ini para sahabat. Wow, amazing sekali ya. Harga yang sangat fantastis, dari atas sampai ke bawah harganya sangat luar biasa ya. Dan tentu di kabar berikutnya ada dari Rara Lida nih para sahabat, ketika di panggung Lida 2021 ya. Di sini salvo kepada suara dari Rara Lida yang menirukan Bunda Soimah nih. Aduh, jadi gesrek ya. Penampilan Lida tadi malam memang sangat mengocok perut nih para sahabat, sehingga Mimin juga ngelihatnya. Aduh, jadi bengek ya. Apalagi Dedek Lesti Kejora tadi malam terlihat sangat cantik, pakai banget lagi ya. Dan gaun yang dikenakannya menambah aura kecantikan sang calon pengantin. Kita doakan nih para sahabat, selalu support untuk idola kita Leslar, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Tetap stay tune di channel ini ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.